18 Disember 2021 mencatatkan sejarah apabila Bangsapuri Seksyen 19 Shah Alam buat pertama kalinya dilanda banjir kilat. Jam sekarang menunjukkan 4.15 minit petang. Bunyi siren kenderaan tersebut seolah-olah ingin memberitahu kami air semakin tinggi. Saat inilah kami keluar membantu antara satu sama lain, tidak mengira bangsa dan agama. Tiada lagi perbezaan fahaman politik, pangkat, darjat. Yang penting nyawa. Waktu terus berlalu. Jam menunjukkan 5.51 minit petang. Keadaan semakin membimbangkan, namun masih terkawal. Jika anda tidak pernah menyaksikannya, anda saksikanlah sendiri bagaimana keadaan di sini. Kelihatan beberapa individu tidak dapat lagi menyembunyikan kesedihan mereka meratapi kenderaan masing-masing ditenggelami sedikit demi sedikit. Anda bayangkan, jika anda berada di situasi ini, anda hanya mampu melihat depan mata. Kenderaan anda yang anda bersusah payah dapatkan tenggelam begitu sahaja. Air yang kita sangkakan sebelum ini tenang, kini semakin bergelora. Persiapan demi persiapan kami lakukan. Sedaya upaya kami untuk mengurangkan kerugian yang terpaksa kami lalui. Hanya kami sahaja yang mengetahui bagaimana periknya keadaan ini. Jam 6.43 minit petang. Hujan mulai turun. Paras air semakin dalam. Jalan raya tenggelam. Seksyen 19 terputus hubungan. Berikut adalah klip-klip video siaran langsung yang sempat dihantar kepada rakan-rakan sebelum juru kamera terputus bekalan.
manalah tahu juru kamera ditimpa kemalangan. Klip video inilah akan jadi kenangan. Situasi yang sempat dirakam oleh lensa kamera aku. Tengok tu, kereta tu memang dah tak tahu lah nak cakap kan. Hampir nak tenggelam dah. Ada yang terhujar sebenarnya banjir dekat sini sebab muka apa yang aku tanya dekat mereka 25 tahun di Bedok kat sini tak pernah ada lagi banjir. Ini kali pertama banjir, jadi masing-masing memang terhujar rasanya untuk baik keliak lah katakan. Waktu maghrib menjelang sekarang ni, jangan tengok bawah tu, terhujar. Masing-masing semua keluar jalan-jalan cari ayak banjir, bukan cari makanan. Tapi sebelah sini pun ada orang-orang pok-pok berkumpul. Wah ni sekarang ni tengah hujan ni. Tengok ramai yang excited keluar jalan-jalan ke ayak banjir kan. Walaupun kita tahu banjir tu sebenarnya bahaya. Tengok kat sebelah sini. Ramai tu keluar main banjir. Sini memang tak pernah banjir lagi lah, dipahamkan. Tengok tu. Masing-masing kereta sebelah sana tu yang aku tunjuk tadi tu memang dah hampir-hampir. Tu dia kereta tu pun dah tak tahulah kan. Memang lampu pun dah menjala secara automatik dah. Tak dapat diselamatkan lah oleh ayak banjir ni kan. Banjir walaupun dikategorikan sebagai bencana alam, tapi kita tengok kat sini ramai yang nak enjoy lah sebenarnya. Riuh macam gotong royong. Baguslah penduduk kat sini kan. Banjir ni boleh menyeratkan silaturahim. Sekarang ni apa yang kami hadapi adalah bekalan elektrik terpaksa dipotong daripada rumah kami. Jap, kalau boleh aku naikkan ISO kamera aku. Kita tengok. Ini je lah ISO yang paling tinggi aku dapat naikkan. Ini boleh tinggi lagi. Tapi mungkin kualiti image dah lari lah kan. Kita masih boleh nampak lagi air masih lagi banyak dekat bahagian sini lah. Kita tengok dekat kereta sebelah sana pun. Kereta ada yang dah mula menunjukkan tanda-tanda tak betul lah. Dengan lampu terbuka sendiri, horn semua. Ada yang bateri dah habis, bunyi horn sampai bateri habis. Kawasan sebelah sana tu masih ada lagi bekalan elektrik lah. So macam bekalan elektrik pada blok kami 1-5 ni memang terpaksa dipotong lah. Maybe ada yang menggunakan power pack ke apa, aku tak nampak lagi lah. Semua takat ni semua nampak tu, semua bergelap lah dekat sini. Inilah keadaan dia bagi. Sekarang menunjukkan pukul 12:01 tengah malam. Keadaan banjir di stesen Perdana Shah Alam menunjukkan tanda-tanda lagi buruk lah dengan hujan lebat. Berbanding dengan tadi tu hujan tak berapa lebat sangat. Sekarang dia dah mula lagi lebat. Kalau boleh nampak dekat sini, nampak tak ada beberapa kereta yang sistemnya dah gelong dengan menggunakan lampu dan bunyi horn yang berterusan lah. Dipahamkan juga keadaan akan bertambah buruk dengan adanya air pasang jam 2 pagi nanti, tak silap. Ini boleh menyebabkan air akan semakin tinggi lah. Jadi sekarang ni aku tak dapat rakam dekat rumah sebab sekarang ni pun air dah kena kamera aku. Jadi aku tak nak ambil risiko. Aku rasa sekian sahajalah untuk perkembangan banjir untuk tak buat masa sekarang ni lah. Masa meninggalkan kita, memasuki hari berikutnya, 19 Disember, 1:15 pagi. Keadaan sukar digambarkan. Air mulai memasuki kediaman, memusnahkan harta benda. Mujurlah tiada kemalangan jiwa. Situasi pada waktu siang tidak banyak yang berubah. Mujurlah makan dan minum jiran hulurkan. Sungguh pun begitu. Sampai masanya kami kehabisan bekalan. Sehinggakan 8:24 malam. Inilah insan-insan terpilih yang sudi menghulurkan bantuan. Apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah proses agihan makanan kepada penduduk lah. Okey. Sekarang ni kawasan di sini banjir semakin pulih berbanding dengan pagi tadi. Pagi tadi memang kereta-kereta semua boleh dikatakan memang dah hampir nak tenggelam lah. Tapi sekarang ni keadaan dah semakin pulih. Ayam pun dah surut sikit.
kalau hujan tak berterusan, keadaan dijangka pulih lah. Sekarang ni kita boleh tengok dekat sini, kalau hampa boleh nampak proses agihan makanan sedang berlaku lah. Alright, bantuan pun dah sampai lah. Kawasan sini sekarang ni hanya boleh dimasuki oleh boat lah. Kalau macam truck pick up ke apa, semua tak boleh masuk lagi. Pendapat rakan ni pun sebab kamera aku masih ada lagi bateri lah sikit. Macam mana proses agihan makanan tu berlaku? Okay, dia macam ni. Pihak yang hantar makanan tu sampai, dia sampai sini dia tempik tu je, makanan. Jadi siapa-siapa yang tak dapat makanan tu, semua akan dengar lah. Tu nampak tu depa nak suluh mana blok-blok yang tak dapat makanan tu, depa minta turun lah. Kemalangan banjir di Jalan Nelayan 19 Palang 15 Seksyen 19 Shah Alam. Alright, apa yang kita dapat tengok sekarang ni, air dah surut dengan mendadak lah. Surut pun agak cepat juga. Jadi sekarang ni macam hilang semua tu dah dapat masuk ke kawasan sini lah. Air pun dah tak tinggi dah. Fahamkan akan berlaku lagi penurunan dengan sangat mendadak lah. Jam sekarang menunjukkan pukul 11 malam. Hari kedua keadaan banjir di sini. Bekalan makanan semua pun dah diterima lah. Alright, kalau dapat saksikan kat sini, nampak tu macam hilang tu dah boleh redah banjir lah. Okay, berbanding dengan pagi tadi, memang kebanyakannya semua memang tak boleh lah, melainkan boat sahaja. Kita masih bergelap lagi kat sini lah. Kalau dapat tengok kan, aku naikkan ISO, ditemani oleh cahaya bulan yang indah sajalah. Alright. Hari berikutnya, 20 Disember 2021. Waktu sekarang adalah jam 3.18 minit pagi. Kalau dapat tengok dekat sini, air pun dah surut habis lah. Kita tengok dekat sebelah jap, dekat sana pun kita boleh tengok. Nampak tak, air pun memang dah surut dan kita dah nampak macam normal balik lah. Ini pun sebab aku ada torchlight yang high power lah, aku dapat tunjukkan dekat hampa kan. Tapi ini pun bateri dah nak dekat habis dah. Yang ni dah boleh dikira hari ketiga lah kemalangan banjir dekat sini. Kalau kau boleh tengok, tengok tu nampak tak tu ada kereta kat situ. Air memang dah surut habis dan sekarang ni penduduk mula bersiap-siap lah. Buat apalah yang patut kan. Kereta dah pun boleh masuk, bekalan makanan minuman semua dah boleh sampai dekat sini. Jadi pagi nanti dijangkakan mungkin akan berlaku sedikit gotong royong lah. Okey, kita tengok kereta tu masih lah. Okey lah kan. Okey, kita tengok. Ya. Kalau dapat tengok dekat sini, jap aku kawal kamera aku. Okey. Supaya dia tak over expose dengan lampu kereta tu. Nampak inilah dia jalannya. Jadi kalau macam quality image tak apa bagus tu, minta maaf lah sebab semua elektrik sini belum lagi beroperasi lah. Jadi aku dapat rakam ni pun sebab aku ada Sony Alpha kan, yang boleh dikatakan nampak dalam keadaan gelap. Okay, aku rasa itu sajalah. Pasca banjir, inilah kesan dia hasil daripada kejadian selepas banjir. Kita tengok banyak kenderaan-kenderaan yang dah rosak. Masih ada kenderaan-kenderaan yang berjaya diselamatkan lah. Ada yang sedang sekarang ni, tadi aku dapat tengok sedang perbaik mereka punya kenderaan masing-masing lah. Inilah keadaan yang berlaku sekarang ni. Macam ni lah, tengok nampak tak lumpur sana sini. Depan sana pun masih ada sedikit air yang bertakung. Sekarang ni kami tengah tunggu bekalan elektrik je yang terakhir sekali. Tak tahulah bila TNB akan buka mereka punya bekalan elektrik kan. Apa yang sedang aku tunjukkan dekat empat ialah kenderaan-kenderaan yang depan ni lah yang dah ditenggelami banjir lah. Sekarang mereka baru berproses nak tengok lah apa yang dah berlaku kan setelah ditenggelami air. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sebelah sana pula, nampak tak kereta yang rendah tu memang tak tahu lama perasan ke tak. Dia punya pintu ni memang dah dipenuhi dengan lumpur lah. Kereta yang sebelah sana yang warna putih tu pun tak silap aku, bateri dia dah habis.
sebab dia menggunakan lampu hari tu. Kita tengok dekat sebelah sana pun senang cerita yang parking dekat blok 2 dan blok 3 ni semuanya memang habis lah. Okey, kita tengok dekat sini apa penduduk tengah-tengah buat. Masing-masing tengah tengok penjagaan masing-masing lah. Itu memang kita tak dapat buat apa-apa lah disebabkan banjir kan. Benda yang tak ada. Berikut adalah klik-klik video pasca banjir di kawasan kami. Tujuan klik-klik video ini ditunjukkan kepada anda semua untuk memberikan anda sedikit bayangan jika ianya terjadi di kawasan anda. Yang telah berlaku, biarkan ia berlalu. Kami perlu bangkit untuk teruskan kehidupan. Kami tidak boleh berserah dan tidak boleh mengalah. Dua petang. Bekalan elektrik kembali disalurkan kepada kami. Proses gotong royong terus berjalan sehingga keesokan harinya. 21 Disember 2021. Hari keempat banjir. Okey, sekarang ni jam menunjukkan 6.53 minit pagi. Okey, kalau boleh tengok dekat sini. Sekarang ni kita boleh nampak lah tak banyak penduduk yang sekarang ni pulak bekerja. Mungkin yalah, disebabkan kenderaan semua rosak, kenapa tak ramai lah pulak bekerja. Okey, kita boleh tengok operasi dah pun kembali seperti biasa lah. Okey, kita boleh nampak lori sampah pun dah datang untuk collect sampah-sampah semua. Inilah sebahagian sampah-sampah banjir yang kami buang. Nanti akan bertambah lah dari semasa ke semasa. Banyak lagi yang akan dibuang, macam perabot-perabot yang dah rosak semua tu kami akan buang lah. Dia akan bertimbun lah dari semasa ke semasa nanti. Ni baru satu tempat je tau, tempat kecil ya. Ada lagi 2-3 tempat yang mereka kumpulkan. 4.16 minit petang. Okey, apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah agihan-agihan bantuan kepada rumah-rumah yang terjejas banjir lah. Terutamanya dekat rumah bawah lah. Okey, agihan macam makanan, pakaian. Dan kalau hampa boleh tengok kat kemah biru tu, dekat situ jugalah ada sebahagian sampah-sampah banjir yang dikumpulkan dekat situ. Okey, kalau hampa boleh tengok dekat sini, masih ada lagi lah kenderaan-kenderaan yang terpaksa diangkut untuk bawa pi repair kan. Alright, kita tengok sampah pula yang aku tunjuk pagi tadi tu. Nampak tu, tu dia dah bertimbun. Macam tilam, segala benda-benda yang kena banjir tu semua buang habis. Dijangka akan bertambah lagi ni, nanti ni akan tambah lagi, akan tinggi lagi. Pimai, pimai, pimai. Ambil masa seminggu juga lah nak kemas ni.
Ni baru kira banjir sikit je. Kalau banjir yang tinggi setingkat tu, tak tahu lah. Mungkin ambil masa sebulan aku nak kemas kan. Jadi kalau apa ada saudara mara yang terlibat dalam banjir, pilah tolong kan. Tolong tu tak bermakna kita bagi wang ringgit je. Kita korbankan sikit kita punya masa ke, kita punya tenaga ke, kan. Sampah-sampah yang hampa tengok ni, ni baru kira sebahagian kecil tau. Jadi itu sajalah video ringkas daripada aku. Ringkas tak ringkas, panjang juga lah. Okay, terima kasih semua menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Saya Muhammad Zahir Hairi, ataupun pengerusi pembadanan dan pengurusan di kawasan ni lah. Kalau kita tengok hari ni adalah hari yang sangat menyedihkan. Kalau nak dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di Seksyen 19 ni, di Shah Alam ni, di daerah di dalam Selangor ni, boleh dikatakan kawasan ni tak sangatlah teruk. Tetapi nak dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain sangat teruk, macam Seri Muda yang terbaru, Kelang yang lebih awal kan. Tetapi hari ni, walaupun tidak teruk, inilah hakikat dia. Kalau boleh tengok paparan-paparan yang kru ambil, ada kereta yang tersadai, ada rumah-rumah selepas banjir ni, pasca banjir ni dah mula buang tilam, buang almari. Kalau tengok belakang saya ni, hanya untuk dua rumah sahaja kan. Tidak merungut, tetapi inilah hakikat yang perlu dihadapi, macam mana saudara-saudara kita yang menghadapi banjir di Pantai Timur. Tetapi kali ini dihadapi oleh sebuah bandar yang kita rasakan sangat kita rasa bangga kan, antara dia yang maju, termaju kan. Tetapi inilah hakikat dia, tidak terkecuali untuk bencana alam. Jadi cuma kita terkilat, kita tidak bersedia, walaupun hujan telah bermula awal, kita tidak mendapat sebarang amaran. Tetapi kita sangat bersyukur kerana kita sempat selamatkan, macam saya sendiri duduk di bahagian bawah, sempat selamatkan anak pada jam 1 pagi, berpindah ke rumah atas meredah banjir. Anak saya 5 orang, saya bawa satu persatu, seorang-seorang demi seorang, alhamdulillah selamat dan berjaya selamatkan beberapa dokumen penting. Tetapi saya juga sebagai ketua penduduk perlu selamatkan jiran-jiran penduduk yang lain. Saya alhamdulillah bergerakkan beberapa jawatan kuasa untuk menghadapi bencana ni lah. Walaupun pada peringkat awal kami cuba hubungi juga talian kecemasan 999, bomba dan juga pertahanan awam, tetapi terlalu sibuk pada ketika tu. Memang sangat ramai, sangat ramai yang memerlukan bantuan. Kami faham, sibukkan agensi-agensi. Tetapi pada ketika ni kami yakin di tempat yang lebih kritikal agensi dah masuk. Cuma di kawasan ni, selepas pasca banjir ni, kami merayu andai ada bantuan daripada pihak-pihak agensi ataupun NGO-NGO dapat masuk untuk bantu jiran-jiran yang memerlukan, seperti yang bahagian bawah ni lah yang memerlukan toto. Boleh dikatakan ada yang perlukan face mask. Di kawasan ni face mask ada yang dah kekurangan. Yang paling utama adalah toto. Ada yang memohon bantuan daripada saya. Toto lah, saya pun tak dapat nak bantu lebih. Tetapi saya yakin andai ada sahabat-sahabat di luar sana yang dapat bantu dari segi keperluan untuk tidur, masing-masing dah tidur dekat kotak. Lumpur taklah tebal, tetapi ada lumpur untuk dibersihkan. Rumah saya sendiri, saya pakai lantai jenis kayu dan terpaksa buang semua. Tapi itulah hakikat dia, alhamdulillah. Ada juga bantuan-bantuan orang ramai yang kami centralisekan dekat tengah ni, pusatkan. Bantuan makan tak pernah putus. Alhamdulillah semalam sahaja kami menerima 1000 pack makanan, berangsur sikit demi sedikit lah, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih pada pihak yang membantu, dan doa-doa daripada sahabat-sahabat di luar sana, semoga Allah permudahkan urusan kita seharian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.